wabarakatuh. Jumpa lagi di Mami Aisyah Channel. Nah, gimana teman-teman kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, ini teman-teman, saya mau bikin kari ayam ya. Kari ayamnya, ayamnya udah aku potong-potong dan udah aku cuci. Maaf ya, berantakan. Dan ini ada bumbu tambahan ya, Mam. Ini bumbu tambahannya, nggak semua ya, ini terlalu banyak soalnya. Buat besok lagi separuhnya. Ini bawang putih, bawang merah, kemiri, dan kunir ya, kunyit. Dan ini bumbu karinya, instannya. Dan ada serai, lengkuas, ini curry leaf, daun jeruk dan daun salam ya, daun-daunan. Dan nanti aku kasih kentang, sedikit kentang. Oke, Mam, stay tune, kita mulai masak aja yuk, jangan lama-lama. Lengkuas, serai lengkuas, daun kari, lambe, daun salam, daun jeruk ya tadi ya. Kosong dulu biar wangi. Daun-daunannya kepok. Ini ada tapi dry ya, kering. Tidak apa-apa. Ini mungkin ada. Kosong sampai matang ya. Pedas ini aja yang ditambahannya. Kari pasta ya. Banyak semuanya aku pedes. Kita kosong terus, kita kosong ya. Warnanya cantik banget, aku suka seperti ini. Cantik ya, Mam? Merah sekali. Di video kuning ya? Di video kuning. Nah, ini udah seperti ini deh kira-kira. Ada yang gede, ada yang kecil. Motongnya. Nah, ini kita masukin kentangnya, ya. Masukin kentang.
apa ini? Masukin santannya secukupnya, kira-kira seperti itu. Saya nggak pakai micin ya atau penyedap gitu, jadi garam, gula, udah gitu aja. Kalau mau taruh juga nggak apa-apa ya, sesuai selera aja ya mam ya. Kalau saya nggak pakai juga enak kok, apalagi kalau pakai ya lebih enak kan. Kita biarkan dulu sampai matang dulu, habis itu cek rasa ya. Jangan lupa, kita tutup lagi ya, Mak. Ini dia udah jadi kari ayam. Enak banget. Udah jadi ya, Mam. Thank you for watching. Jangan lupa like, subscribe. Selamat mencoba, maaf repot. Kari ayam enak sekali. Thank you for watching. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.